Satu mayat ditemukan terbaring atas Jalan Bangsar Ibu Negara pagi tadi. Polis menemui beberapa kesan tetakan pada mayat terbabit. Susulan itu, laluan dari arah KL Sentral ke Abdullah Hukum telah ditutup jam 7.20 pagi bagi membolehkan siasatan dilakukan di lokasi berkenaan. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Zairul Nizam Muhammad Zainuddin, Lais Hilmi berkata, polis menerima laporan orang awam jam 5.38 pagi sebelum sepasukan anggota digerakkan ke lokasi dan menemui mangsa cedera serta tidak sedarkan diri terbaring atas jalan. Siasatan awal, polis tidak menemui sebarang dokumen pengenalan diri mangsa. Mayat mangsa dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai bunuh dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.